aku memang tak suka pergi ke sekolah, apatah lagi belajar. Setiap kali cikgu mengajar, aku akan tidur. Aku selalu kurang ajar dengan cikgu. Suka puting sekolah. Rokok. Dan baru-baru ini, mereka mengajak aku untuk mengambil dadah. Tapi, aku menolak. Pengaruh dadah di kalangan penuntut sekolah semakin membimbangkan apabila semakin menular di kalangan pelajar sekolah rendah. Din menunggang motor dalam keadaan khayal setelah mengambil dadah. Akibat terlalu mengejar keseronokan, ibu bapaku terperban dalam kemalangan. Ketika ini, jiwa aku kosong dan waktu seakan terhenti. Tak mungkin aku boleh kembalikan nyawa ibu bapaku kembali. Sudah tak ada Azrul. Kita hidup ni, kena teruskan. Doa yang banyak. Azrul, kamu ada lagi 5 bulan untuk SPM. Cikgu tahu, kamu boleh lakukan. Kamu boleh buat yang terbaik. Aku perlu berubah demi menunaikan hasrat ibu bapaku. Kesungguhan perlu ada jika kita mahu berjaya. Inilah diriku yang baru, yang mempunyai wawasan. Aku mahu lupakan kisah silamku dan terus marah ke hadapan. Aku pernah berkata, jika nak berjaya, kita kena bantu dan kongsi ilmu yang ada bersama rakan-rakan. Kita nak sediakan kos ni, Azrul. Okey, jom. Ya, dulu akulah Samsung di sekolah ini. Namun, sejak aku berubah, kawan-kawan aku yang lain juga ingin berubah ke arah yang positif. Inilah hadiah terindah untuk mak dan ayahku. Diumumkan pelajar terbaik SPM 2020 jatuh kepada Hazrul Aiman bin Rahim. Setelah 5 tahun berada di sekolah ini, saya amat sedih untuk meninggalkan sekolah yang kita cintai ini. Saya sangat kesal kerana pernah membazirkan sebahagian dari masa persekolahan saya dengan melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya saya lakukan. Syukurlah ada guru-guru dan rakan-rakan yang menarik saya kembali ke jalan yang benar. Buat adik-adik di sekolah ini, pilihlah kawan-kawan yang mengajak kita untuk membuat kebaikan. Teruskanlah untuk belajar dan menyertai aktiviti-aktiviti sekolah kerana ia yang lebih berharga daripada kamu membuat benda-benda yang tak berfaedah dan membuang masa. Buatlah ibu bapa anda bangga sebelum anda terlambat seperti saya. Alangkah baiknya sekiranya ibu bapa saya berada di sini untuk menyaksikan saya naik ke pentas pada hari yang berbahagia ini.